Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ialah hari ini saya hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan dengan kes satu saman civil yang difailkan ke atas saya oleh menteri yang berhormat Nik Nazmi. Saman ini berikutan daripada satu pendedahan laporan polis yang saya buat pada 20 Disember 2023 berkaitan dengan penemuan beberapa dokumen yang menunjukkan bahawa projek tebatan banjir telah dikhianat dengan penyelewengan. Dan jumlah kita persoalkan pertama bagaimana di era Nik Nazmi jumlah projek itu tiba-tiba menjadi meningkat. Kedua ialah adalah satu pembohongan kalau dokumen itu betul. Isu dia itu direct nego, bukan isu tender terbuka seperti yang Anwar Ibrahim janjikan dan sebagainya. Maka pada 28 hari bulan, apabila ditanya oleh 28 Disember 2023, bila tanya oleh wartawan, dia panik dan tak boleh jawab. Dia telus dengan ego dan sombong. Dia kata dia dah buat serahan tangan saman terhadap saya. Dan saya merasakan sangat kesal. Sepatutnya Nik Nazmi ucap terima kasih kerana saya mendedahkan penyelewengan bawah kementerian dia. Dan dia harus siasat benda tersebut dan dia harus jelaskan pada rakyat, bukan sombong seperti itu. Sebegitu 28 Disember. Maka saya 29 Disember, pertama, saya tak terima serahan saman yang dimaksudkan. Dia dah menipu di media lah. Jadi saya hadir ke pejabat dia dan saya hadir bersama dengan kawan-kawan wartawan. Semua orang dengar, saya dimaklumkan oleh pegawai di peringkat kementerian. Pegawai tersebut maklumkan bahawa pejabat Nik Nazmi tak ada orang. Pejabat menteri kosong hari ini. Saya kata macam mana boleh kosong? Dia kata ada program. Kan? Dan saya tinggalkan kontak number, saya tinggalkan semua untuk saya dapat salinan saman yang saya, apa namanya ni, yang dia kata dah serah itu. Tetapi sehingga ke 31 hari bulan lebih kurang, saya tak menerima apa-apa. Bila dan di media pun tak ada. Dan kena ingat, bulan 3 saya buat posting di semua media sosial saya memaklumkan siapa nak saman saya, ni nombor peguam saya, ni no, sebab isu dia, rejim ini bila kita persoal, nak saman. Saya kata nak saman itu bukan satu alasan untuk kamu lari tanggungjawab sosial untuk menjawab rakyat. Kan? Jadi saya telah pamerkan kontak peguam saya dan sebagainya. Jadi seharusnya Nik Nazmi pun alert benda itu. Tetapi 31 hari bulan Oktober, kerana dalam musim pemilihan, saya pergi ke ibu pejabat, saya diserahkan bandar dokumen-dokumen berkaitan dengan saman Nik Nazmi. Jadi saya terkejut lah, kan? Daripada Disember sampai sekarang rupanya benda ni jalan tanpa makluman saya. Jadi 31 hari bulan, kerana kesibukan apa, pemilihan, cuti daripada wali dan sebagainya, semalam saya hubungi sahabat saya Azrai dan Shani. Saya minta untuk wakili saya. Jadi mereka bersetuju, mereka telah hubungi mahkamah, mereka telah hubungi peguam Nik Nazmi. Dan hari ini hakim telah, kita telah, apa namanya ni, hakim telah minta kita failkan all dokumen kehadiran dan sebagainya. Cuma sebagai rumusan, sebelum peguam saya terangkan berkenaan dengan teknikal ini, sebagai rumusan saya rasa kecewa. Pertama, rejim ini, kamu cakap soal ketelusan, soal ketika kamu jadi pembangkang, kamu minta rakyat bertanya, tapi tiba kamu jadi kerajaan, kamu jadi angkuh, sombong dan bongkak. Kedua, isu tebatan banjir ni isu penting, kerana mutakhir ini, setahun dulu saya dah cakap dah isu tebatan banjir ini. Akhirnya sekarang apa berlaku? Hujan dia banjir. Kan? Dan jutaan, bukan sekadar duit milik rejim, tetapi duit milik rakyat dan duit peribadi rakyat hancur begitu saja kerana isu banjir ini. Jadi kerana itu, saya takkan berhenti berjuang.
isu mereka akan guna tekanan sebagai ini, saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat lawyer yang tampil membantu, dan ini menunjukkan kemunafikan rejim ini. Saya minta untuk by technical itu apa sebenarnya yang berlaku di mahkamah. Di sini adalah di mana keadilan ini mampu dicapai kepada rakyat ataupun tidak. Dan tidak kira apa yang terjadi sebelum ini, tapi apabila sahabat saya Cikgu Bat telah memberitahu situasi dan menceritakan satu-satu, dan kita lihat kronologi ini ada di setiap social media, di mana dia datang sendiri untuk meminta surat saman, dan surat saman itu juga dikatakan diserahkan serahan tangan kepada dia, namun tidak diserahkan. Dan saya diberitahu semalam bahawa pada 31 hari bulan malam di Pavali, sewaktu beliau tengah sibuk pemilihan, beliau dihadiri dengan dokumen-dokumen ini. So, isu-isu teknikal ini insya-Allah akan dapat pengadilan di Mahkamah Keadilan Malaysia ini, di mana kita akan meletakkan affidavit dan setiap alasan-alasan yang kukuh bagi menegakkan keadilan dalam isu ini. Dan tarikh sebutan seterusnya telah pun ditetapkan pada 20 hari bulan 1 2025. Jadi, saya masih percaya lagi terhadap sistem undang-undang dan kehakiman Malaysia ini telus kepada rakyat, dan saya berharap agar anak gam saya, Cikgu Bat ini, diberikan peluang yang jitu untuk menegakkan keadilan, dan apa yang telah dicakapkan oleh beliau akan diteliti oleh setiap jabatan di Malaysia yang mendengar masalah ini.